Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Yasin. Presiden Joko Widodo membagikan bantuan program Indonesia Pintar PIP di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada Kamis 1 Februari. Bantuan tersebut disalurkan kepada 1.000 pelajar terdiri dari 400 siswa SD, 300 siswa SMP, 150 siswa SMA, dan 150 siswa SMK. Presiden pun mengimbau agar bantuan tersebut digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli perlengkapan sekolah seperti buku, seragam, hingga sepatu. Apa yang sudah diberikan itu betul-betul dipakai untuk beli buku, boleh. Beli sepatu sekolah, boleh. Beli seragam sekolah, boleh. Beli pulsa, boleh. Apa yang belum boleh? Tidak boleh, harus diberikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan sekolah. Dalam kesempatan ini, Jokowi menyampaikan bahwa realisasi program Indonesia Pintar sudah mencapai 18,6 juta dengan besaran nominal yang diberikan ke pelajar SD sebesar Rp450.000, pelajar SMP Rp750.000, sementara pelajar SMA atau SMK pada tahun ini naik dari 1 juta menjadi Rp1,8 juta. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan.